Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Kali ini gue mau unboxing paket MediHeal di judulnya ya, BTS Special Edition. Wah. Jadi gue mau unboxing paket MediHeal yang edisi special BTS, ya kan? Dan ini gue pesannya dari Shopee dan ternyata dikirimnya langsung dari Seoul. Kalian penasaran gak sih isinya apa aja tuh? Isinya macam-macam teman-teman, banyak banget nih. Jadi isinya macam-macam teman-teman. Ada banyak ya. Langsung kita buka aja satu persatu. Yang pertama ada ini. Ini dia. Ini BTS Edition yang ini. Kita mundurin dulu. Nih, yang ini nih. Jadi dia tuh kayak kapsul gitu, kapsul ya. Satu kotak ini isinya 3 BTS Edition MediHeal Bio Capsule Love Me Masset. Jadi ini isinya 3. Langsung kita buka aja isinya kayak gimana ya dalamnya. Gede ternyata, wow. Jadi di dalamnya ini ada kayak love-love-nya gitu. Terus ini tuh kayak gini teman-teman tuh, gede banget, sumpah ini gede banget loh. Kita contoh ambil satu yang ini ya. Wow, setangan gue gede banget, sumpah. Gue kira ini kecil loh, gue kira tadi ini setengahnya, nggak tahu dia segede ini gitu tuh. Made in Korea tuh ya. Oh, jadi ini macam-macam, yang biru apa, yang ungu apa, yang hijau apa. Cuman ini kok tidak ada penjelasannya ya. Jadi bisa kalian browsing deh. Oh, ada penjelasannya teman-teman. Jadi, nih, yang warna biru itu untuk moisturizing. Terus kalau yang ungu itu untuk brightening. Terus kalau ini yang hijau, ini kayak soothing. Nah, ini sebenarnya cara pakainya tuh ini dibuka. Kayak ini tuh kayak mirip-mirip kapsulnya ini suri gitu loh. Jadi ini dibuka, terus nanti dalamnya ini ada kayak masker cair gitu. Ini bisa dipakai berkali-kali sih. Kalau pengalaman gue yang Innisfree gak segede ini sih, ini kayak setengahnya gitu. Itu aja gue pakai bisa sebulan. Karena gue gak pakai tiap hari ya, jadi kayak seminggu dua kali gitu. Wow. Okay, saya surprise dengan ukurannya, karena ini ukurannya besar. Dan ini karena ada 3, ini gue yakin bisa dipakai buat 3 bulan. Ini kayaknya worth it lah dengan harganya. Ya, tuh kayak gini teman-teman. Oke, kalau kalian tertarik, kalian bisa cari ya di Shopee. Nah, terus selain itu ada lagi yang lainnya. Aku beli dua jenis sih. Ini yang paling baru nih, Tea Tree Care Solution Essential Mask X. Kayak gini. Ini jadi ini khusus Tea Tree. MediHeal Ambassador BTS. Ada press logonya. Ini isinya tuh, ini calming ya. Jadi dia tea tree itu sebenarnya cocoknya untuk kulit berminyak, untuk menenangkan kulit sehingga tidak jerawatan. Terus dari itu untuk mengontrol minyak juga gitu. Bagus untuk kulit berminyak. Kira-kira begini. Jadi dipakainya 10-20 menit. Kita lihat dalamnya ya. Buram banget sih, aduh mohon maaf ya, ini buram terus karena udaranya, cuacanya lagi gelap. Nah, di dalamnya ini ada sekitar 8. Di dalam sini tuh ada 8 kayaknya. Coba kita keluarin satu persatu ya. Jadi dalam satu kotak ini ada 8
bener gak sih? Iya, ada 8 masker. Sama ada satu lagi hadiahnya nih. Oh, ini kayak apa ya? Kayak file clear holder gitu, cuman ukurannya kecil. Langsung aja kita lihat satu persatu ya. Jadi ini ada 8 dan gambarnya sama semua ya. Oh, enggak, jadi yang pertama ini ada foto mereka yang ramean, yang mereka ramean, terus di situ ada CRM. Terus di situ ada yang si Jin. Terus ada yang si Jacob. Sama semua belakangnya. Terus di situ ada yang si Suga. Ada yang si siapa lagi nih, Jungkook. Terus si Livi. Bias aku. Di sini ada yang siapa nih, Jimin. Nah, setelah itu pas ya 8, ini ada 8. Di sini dapat clear holdernya. Ya, dari foto-foto mereka yang tadi sama enggak ya? Oh, beda. Contohnya aja ini beda kan fotonya. Oke, Beloved T3 Solution. Lumayan. Belakangnya Love me di here gitu. Nah, terus kebetulan dari Shopee ini ya, kalau beli dua paket, beli satu paket ginian gitu, kalian dapat hadiah. Hadiahnya adalah ini dia nih, untuk masing-masing ya, karena aku beli dua produk jadi aku dapat dua. Ini apa ya, coba kita buka satu ya. Oh, isinya postcard, teman-teman. Isinya postcard. Kayaknya aku bakalan jual postcard ini deh. Belakangnya gini, love me di here. Ya, kalau kalian tertarik, kalian bisa cek ya di Instagram aku. Gue jual berapa nggak tahu nih, belum tahu. Tapi kalau kalian tertarik, kalian bisa DM aku deh. DM-nya ke sini ya, alamatnya. Ya, jadi kenapa nih kalau gue jual, bukan karena gue gak cinta BTS, tapi gue memang tidak ingin menumpuk-numpuk barang sebenarnya. Jadi kepingin kayak Marie Kondo gitu loh. Tapi fotonya bagus-bagus loh, teman-teman, serius. Jadi kayak clear gitu gambarnya. Tuh, begitu. Bagus-bagus ya. Ya, jadi ini karena aku ada dua, jadi satu aku jual ya kalian. Kali kalian cuma tertarik pengen postcardnya, jadi postcardnya bagus, kualitasnya, bahannya Dove, jadi dia nggak glossy gitu, nggak glossy. Dan ini ada sekitar berapa foto ya? 7, 8, 9 foto. Aku nggak jual satuan ya, langsung aja satu set deh, biar nggak ribet. Oke, jadi begitu. Bagus foto-fotonya. Terus yang terakhir nih, aku dapat apa lagi? Aku dapat nih. Jadi baiknya si Shopee ini nih, aku dapat paperbacknya, teman-teman. Ini paperbacknya nggak abal-abal loh ini. Ini paperbacknya benar-benar paperback. Ori banget, ori dari sononya. Tuh, bagus kan? Lengkap, dapatnya jadinya lengkap. Dan ini aku dapatnya murah juga, lebih murah daripada yang di Sosiolab loh. Insya Allah barangnya asli semua ya kalau aku lihat. Gitu.